Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjung Pinang mengharapkan semua perusahaan mau mendaftarkan diri jadi peserta BPJS. Saat ini ada 4 macam jaminan yang ditawarkan oleh BPJS, diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP, yang tentunya masing-masing jaminan memiliki keuntungannya sendiri. Ketenaga kerjaan cabang Tanjung Pinang mengharapkan agar seluruh masyarakat pekerja, khususnya yang di wilayah operasional kita, yaitu Kota Tanjung Pinang itu sendiri, terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Apakah itu mereka PTT, THL, GTT, ya, ataupun mereka-mereka sebagai pekerja mandiri, misalnya nelayan, tukang ojek, petani, dan lain sebagainya, bisa ikut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang menghimbau untuk ojek dan nelayan mendaftarkan masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftar di BPJS. Apabila pekerja mengalami kecelakaan, BPJS akan mengganti biaya pengobatan dan lain-lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.